punya. Oke, okay, begini Gus, kebijakan bupati kalau menurut Anda yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, apakah ini dibenarkan menurut Anda Gus, kebijakan gak bupati bisa. Ini Gus? Ya, beliau dulu slogannya ngomong gini, saya ini tidak cari pekerjaan karena saya sudah cukup. Iya. Saya ingin berbuat untuk masyarakat Jember. Sekarang saya mau tanya, mana buktinya? Ditanya ke sana, Gus. Mana buktinya? Nah, sekali lagi Anda carpak. Carpak ya, Gus ya. Carpak. Anda carpak luar biasa. Tidak berpihak dengan rakyat kecil. Benar itu, Gus. Sekarang, ya kan tadi saya sudah kasih data. Dan ini data resmi. Dari dasar sosial. Angka kemiskinan semakin bertambah. Iya kan, artinya kan kalau menurut dulu kan, kalau menurut beliau dulu Jember peringkat 2 terbawah, bisa jadi sekarang peringkat paling miskin loh sejauh ini. Nah, beliau ini gagal berarti di Jember. Bahkan beliau pernah ngomong, ya kan? Apa itu? Saya tuh dulu sempat di depan pada saat pertama kali kami kampanye bareng, saya ngomong di depan ratusan orang pendukung beliau, ya kan? Kalau nanti Pak Haji ini bekerja, ya kan, tidak benar, saya yang akan dukung beliau. Saya sudah ngomong dan janji. Itu kenapa saya harus ngomong sekarang? Karena saya sudah janji. Di depan janji, ratusan orang. Di depan ratusan juga ribuan orang. Saya sendiri yang akan demo beliau. Pada saat itu beliau menimpalinya gini loh. Gus Bekul, jenengan tidak usah capek-capek mendemo saya. Saya akan dengan senang hati kalau ada kegagalan akan turun. Pulang dari rumah dinas pendopo ke rumah saya, dekatku saya tinggal jalan kaki. Beliau ngomong begitu, hari ini mungkin saya tinggal mana? Semoga ingat ya Gus ya. Saya takis jadi sampai. Katanya mau turun kalau ada yang gagal. Jelas, ini angka kemiskinan semakin banyak, ya kan? Dan korban bencana banyak sekali, Gus ya. Bukan coba korban bencana kelaparan, Gus. Rakyat miskin, Gus. Bahkan yang mau dibuat makan esok aja nggak ada. Ini banyak sekali di Jember, di pedesaan. Bahkan yang mau makan nasi aja beras itu nggak punya. Sampai nyuri singkong, Gus. Nyuri singkong, Gus. Coba gimana, Gus? Itulah persoalan yang semakin buat kami miris. Kenapa pemerintah tidak peka, Gus? Dari semua perjuangan kemarin, jatuh bangun sampai meninggalkan hutan, sampai kami difitnah, menerima uang banyak segala macam. Oke lah, kalau terhadap semua itu mengenai kami, asalkan diimbangi dengan Jember memang benar-benar lebih baik, mengentaskan kemiskinan, makmur, sejahtera, minimal jalannya kelihatan ke arah situ, kita masih bisa lego gitu loh. Oh ternyata perjuangan kita itu nggak sia-sia. Tapi per hari ini sampai sekarang justru kita melihat loh, kok justru kok sama saja, bahkan ada kecenderungan merosot, rapotnya merah semua, ada kecenderungan stagnan. Ini gimana kok perubahannya ditampilkan gitu loh. Kita sama-sama benar-benar kita tidak hanya bukan kita itu untuk berpikir untuk kepentingan pribadi, enggak, udah kalau masalahnya uangnya segala macam itu, tapi imbangilah dengan yang masalah terkait dengan perubahan untuk Jember. Sekarang data-data yang ada sudah seperti itu. Dan saya rasa pemerintah belum hadir untuk masyarakat. Pemerintah ini kan harusnya dia itu bikin program kebijakan, yang kebijakannya itu nanti akhirnya bisa mengayomi, menumbuhkan mulai dari sektor ekonomi, sektor pertanian, kesejahteraan masyarakat, keperbiakan terhadap rakyat kecil ya, seperti hanya itu tadi. Masa hanya dinas sosial hanya menganggarkan untuk lansia dan anak terlantar 80 juta dibanding dengan renovasi pendopo yang 3M sekian. Ini kan hanya sekedar hanya dilihat, bahkan yang ini dihadapkan pada situasi nyawa. Jadi harusnya alokasi masuk kehidupan masyarakat banyak banget gitu. Ini mewakili kepentingan orang banyak, bahkan orang yang dihadapkan pada situasi bisa jadi nyawanya terancam karena posisi terlantar, posisi gak ada yang bisa dicari apa untuk makan segala macam ya. Loh, ini kan pemerintah harus mengalokasinya lebih. Mana kepekaan dari pemerintah, perasaannya terhadap warga yang membutuhkan seperti ini? Lapangan bonus 5 miliar dianggarkan, sedangkan buat 80 juta. Menurut Anda apakah ini berimbang, ada ketimpangan yang nyata? Ini kan kebijakan yang menurut saya tidak adil.
kebijakan yang menjelaskan. Tapi pemikiran bupati biar terlihat Jember itu keren, Gus. Tidak bisa. Saya mungkin bupati tidak peduli rakyatnya miskin, nggak makan atau terlantar sengsara dan sebagainya. Yang jelas pendopo terlihat keren, lapangan golf juga bisa menghasilkan ikon Jember. Itulah yang kami pasti tidak akan tinggal diam. Apakah itu pemikiran yang salah? Jelaslah, kemarin beliau sudah berani. Sekali lagi saya ingatkan, beliau begitu berani mengkapitalisasi kemiskinan di Jember sampai naik di papan reklame besar berbayar lagi, ya kan? Begitu seakan-akan beliau ini mengkritik pemerintah yang berkuasa pada saat itu, ya kan? Bahwa pemerintah ini tidak becus bekerja sampai Jember jadi kabupaten termiskin. Kalau sudah ada buktinya, kenapa nggak diusut sama pihak, ibaratnya mohon maaf ini, sama pihak BPK atau pihak KPK minimal datang ke Jember? Ya, saya berharap itu, ya kan? Sekarang dinas. Jadi kalau ada ucapan, ada perbuatan, ada bukti, termasuk bukti otentik itu, Gus, ya. Dan itu termasuk menyimpang karena itu bukti menunjukkan beliau ini pencitraan saja, bukan real. Tapi kenapa kayak pihak KPK atau BPK tidak tercium atau minimal datang atau sowan lah ke sini, ke Jember, Gus? Apakah mungkin ini ada ditutup, ya, ada yang ditutup-tutupi, Gus? Barangkali nanti setelah konten ini naik, nanti ya sebisal APH, aparat penegak hukum, juga kementerian di atas Pemda bisa melakukan pembenahan-pembenahan kebijakan pemerintah yang sekarang. Oke, mohon maaf Umi potong sedikit, Gus. Baliho itu berada pas posisi ada di gedung DPRD. Di gedung DPRD Jember, di depannya. Ya. Otomatis anggota DPRD lalu lalang keluar masuk di situ, otomatis melihat. Ya. Apakah tidak ada tanggapan, Gus, padahal itu jelas-jelas pencitraan? Nah, itu harusnya Bapak kita, harusnya Umi yang apakah anggota DPRD hanya diam saja? Kayak atau memang mungkin ada kerjasama antara DPRD dan Bupati Jember? Mohon maaf, saya bertanya. Kayaknya Umi harus ngundang anggota DPR untuk diwajar seperti kita juga. Gitu ya, Gus, ya? Menurut Anda siapa orang yang tepat yang harus saya undang memberikan jawaban yang lugas, tegas, berani istilahnya, antara legislatif dan yudikatif, Gus? Ya, kalau setahu menurut saya, Anda siapa orang yang tepat yang harus saya temuin ini? Kan harusnya mengadu, ya kan, menanyakan itu ke kantor DPRD. Ya nanti kan pasti di situ ada arahan, oh itu bagian komisi ini. Ya kan, itu komisi ini. Kalau enggak ada yang berani ngomong, ibaratnya kita ngomong-ngomong jelek kalam Fatimah Indik Salva, ya. Katanya orang Arab kita ngomong-ngomong kosong. Kalau semua anggota DPRD Jember ini diam dan buka tutup mulut istilahnya, bagaimana pendapat ya, Anda? Ya biar masyarakat menilai kinerja DPR, ya biar nanti di 2024 mereka tidak dipilih lagi. Iya, iyalah. Ya, harus masuk. Hari ini semua era terbuka, harus dibuka. Biar masyarakat tahu, biar masyarakat ini cerdas, ya kan? Iya. Biar mereka nanti pada saat memilih tahu persis siapa yang memperjuangkan mereka, ya kan? Jangan hanya memperalat masyarakat pada saat masa kampanye janji-janji manis, tapi setelah jadi mereka tidak berjuang karena rakyat itu sendiri, ya kan? Iya, DPR benar. Jelas dulu, ya DPR itu kan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Iya kan? Mereka wakil rakyat, ya kan? Memperjuangkan hak rakyat. Tapi kalau memang ternyata DPR atas kejadian ini diam saja, ya saya pertanyakan buktinya. Buktinya diam, Gus. Nah, sampai beberapa tahun, Gus. Bahkan angka kemiskinan itu naik, terus naik loh, Gus, ya. Gus Baikun barusan bilang meningkat sampai 9.000 sekian, bahkan sampai 10.000, itu bukan angka yang kecil, Gus, ya kan? Betul. Angka yang besar itu. Apakah bisa diurai nantinya ini dalam jangka waktu 2 tahun, paling Gus? Paling tidak dengan fakta yang sudah kita angkat ini, masyarakat akan tahu kualitas DPR seperti apa. Dan saya berharap, ya kan, masyarakat nantinya, ya kan, akan benar-benar bisa memilih.
Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang mewakili dia itu yang benar-benar bisa memperjuangkan aspirasinya, amin, yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat itu sendiri. Jangan hanya DPR yang mau terima gaji enak-enakan tidur gitu ya. Tapi kalau ada permasalahan seperti ini diam saja. Saya takut hari ini memang, yang saya takutkan hari ini memang ya DPR dilenakan oleh eksekutif dengan diberi fasilitas atau terlena. Ada kerjasama, Gus. Ya bisa jadi berbau kerjasama ya, kan. Aroma ini yang saya takutkan ya, aroma ini tercium. Kita bukan menggiring opini ya, Gus. Bukan ya, kita ngomong sebagai warga sipil yang mengkritisi, yang mengkoreksi, Semisal begini ya, kemarin sedikit di Sodom saya berkata ya kan, ada kesalahan yang diulang oleh pemerintah haji di sekarang. Iya benar ya, kan? Sama sempat bilang seperti itu. Kita bukan satunya, melasting ya, bukan ya. Salah satunya pelanggaran KSOTK. Kemarin kita tahu DPR sampai menggunakan hak interpelasi, hak angket, sampai HMP itu karena kesalahan itu. Tiga hak yang dimiliki mutlak DPR itu digunakan semua pada waktu masa bupati yang lalu. Iya. Tapi sekarang kenapa nggak digunakan? Kenapa kok sekarang diam saja dengan pelanggaran yang sama itu loh, iya kan? Ya saya harus ngomong lah, ya kan? Dan saya siap sekali lagi dikonfrontir, karena saya juga dulu yang bantu DPR berjuang mati-matian menghadapi bupati yang lama. Tapi kenapa pada saat pelanggaran itu sekarang dilakukan sama oleh bupati terpilih yang baru, kok DPR diam saja? Itu maksud saya. Apakah mereka ini sudah terima sesuatu atau dapat bagi-bagi roti atau apalah bahasanya? Ya kan? Kok diam saja? Tapi Indonesia ini Gus, kita ngomong jujur-jujur aja. Wajar-wajar aja. Indonesia itu tidak lepas daripada korupsi, Gus. Tidak ada manusia yang berkorupsi itu sendiri, Gus. Tidak ada. Manusia yang berkorupsi pasti berjamaah atau minimal lebih daripada satu. Setuju nggak, Gus? Bisa. Setuju ya. Memang sistem yang sudah diciptakan itu memang benar-benar apa ya, yang bisa jadi itu kotor gitu. Orang baik sekalipun ketika nyemplung di situ, akhirnya juga tidak bisa bertahan dengan kebaikannya karena sistemnya mungkin sudah bukan berarti sistem dalam gitu artian ya. Maksudnya itu orang-orang yang sudah menciptakan bahwa ini akhirnya ikut terjebak juga. Tapi juga saya nggak menampilkan bahwa tidak semuanya akan seperti itu. Ada yang memang bersih. Tapi ada korban daripada politik juga, money politik juga ada itu loh. Dan buktinya ada di Indonesia. Kita ambil contoh Ejilana Sonda. Itu korban daripada politik dan dijerumuskan, dipakai dan dijerumuskan. Di dalam dunia politik mengenai budgeting itu sangat vital sekali, Gus. Ya, makanya kalau masalah korupsi kita itu kita tidak mau membahas itu ya. Kita tidak mau membahas itu, tapi bahwa hari ini faktanya di Jember menurut saya ya kan, DPR kenapa, yang ingin saya pertanyakan ya ini saja. Kenapa DPRD Jember diam saja atas pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru? Kenapa dulu mereka menggunakan semua haknya, mulai interpelasi, angket, sampai akhirnya MP? Tapi kenapa pada kasus yang sama ada pelanggaran KSUTK di sini? Kenapa DPR diam saja? Iya kan? Gak ada reaksi apapun, ya kan? Ini kan ya, saya tidak mau menduga-duga ada apa, ya kan? Dan saya dorong panjenengan, ya kan, untuk menanyakan langsung ke DPR, ya kan? Karena saya tidak mau menjudge, oh itu korupsi atau apa? Atau masalah KSUTK itu? Salah satunya ikon Pak Halim itu tahu. Apakah bisa saya menemuin beliau, Gus, untuk menanyakan atau menindaklanjutin masalah ini dan nanti biar tidak menjadi atau berkembang menjadi bola panas kemana-mana ini, Gus. Jadi kita menanyakan ke orangnya, apakah Umi bisa, Gus, biar menjadi jawaban yang clear ini loh, seperti ini. Karena ini SOTK ini sangat panjang sekali, Gus, panjang dan lebar dan juga memerlukan waktu yang lama, Gus. Saya sempat apa sih maksudnya, apakah
ada hubungannya dengan kerja bupati, apa ada hubungannya dengan kinerja kepala desa, apa ada hubungannya dengan pelayanan masyarakat, Gus. Ini sangat banyak sekali yang harus saya tanyakan, Gus. Kira-kira bisa saya menemuin beliau, Gus? Nah, harusnya bisa, nah, bisa. Ya, kan? Apakah Anda bisa menjembatani, Gus? Nah, kalau menurut saya, kami sih maksud saya begini, sebaiknya kalau menurut saya saja yang bukan DPR, ya kan, pada saat Umi pengen tahu sesuatu, saya harus pengen tahu, yang saya manusia, tahu, yang sosial, ya kan, Gus. Kami ini membuka pintu selebar-lebarnya, ya kan, harusnya DPR sebagai, ya kan, wakil rakyat, lebih minimalnya kan mengedukasi, nggak ada yang berani, Gus, memberikan jawaban kepada saya, nggak ada yang berani. Tidak berani, ini akan menjadi bola liar yang akhirnya menimbulkan persepsi kemana-mana. Menimbulkan fitnah ya, Gus, ya. Seandainya DPR itu menjawab dengan baik, mungkin pengetahuan kita masyarakat tidak sama dengan situasi yang ada di kenyataan di lapangannya seperti apa. Oleh karena itu perlu klarifikasi, tabayun. Dengan begitu kan akhirnya semuanya itu kan clear, akan teredukasi, masyarakat teredukasi, dan menambah wawasan juga. Itu ya, saya kebetulan juga ikut mendampingi DPR di Jember, ya kan, pada saat membahas pelanggaran dilakukan oleh Bupati Faida pada saat itu, ya, khususnya masalah KSUTK. Ya, kebetulan saya ini ikut rapat di Kemendagri di Jakarta. Di Jakarta. Ya, pada saat itu berbarengan dengan perwakilan dewan. Pada saat itu ada Itkon, ya Pak Itkon Sauki selaku Ketua BKP dan juga Ketua DPRD. Ada Bapak Halim, yang sekarang jadi Ketua Gerindra. Terus ada juga pada saat itu ikut dengan kami Mas Dedi dari Nasdem. Ada perwakilan juga, perwakilan partai ya, semua betul, ya Gus. Dari PDIP, ya itu juga ada perwakilan yang ikut. Nah pada saat itu harusnya, lah hari ini yang saya bertanya-tanya. Iya Gus. Kenapa? Bukan cuma Anda, saya juga bertanya-tanya ini. Sekarang dengan kesalahan yang sama, ya kan? Bahkan menurut sebagian orang ini lebih parah. Kok diam saja di DPRD? Itu saja pertanyaan saya. Saya tidak mau berasumsi iki ada korupsi, ada enggak. Itu nanti kan kami kan dianggap menuduh. Tidak mau berkata itu dulu. Cuman saya mau menanyakan, ya kan? Karena kebetulan saya ikut mendampingi DPR pada saat itu. Sampai rapat di Kemendagri, ya kan, membahas masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Jember pada saat itu. Bahkan 3 hak DPR dipergunakan semuanya. Iya, semuanya. Interpelasi, angket sampai HMP, iya, ya kan? Iya. Nah, tapi kenapa hari ini tidak ada sama sekali? Ya itu. Ya, saya mendorong harusnya sebagai DPR ini memanggil Bupati menggunakan hak interpelasi. Kalau tidak, paling tidak lah, ya kan, ditanya, walaupun tidak harus menggunakan interpelasi, mungkin ya tidak se-ekstrim isu, ya ditanya baik-baik lalu diingatkan dan sebagainya. Hari ini saya tidak melihat ada upaya itu. Sih, yang saya tahu hari ini seakan-akan terjadi pembiaran. Itu saja yang saya pertanyakan. Ada apa? Ada apa? DPR itu dari kemarin memang saya pertanyakan itu, Gus, ya. Kan seharusnya gini, Mi. Kalau kita mau ngomongnya konsisten, iya, terhadap kesalahan yang kemarin yang sudah diperjuangkan, harusnya ketika itu diulang lagi, ini peringatannya harusnya sama. Jadi jangan sampai terjerumus ke jurang yang sama, Gus, ya. Gini, jangan sampai ini justru hanya cuma sekedar jadi alat bargaining, ya mohon maaf. Jadi tetap sama, tegurannya sama gitu. Intensitas apa penekanannya juga sama loh, Pak. Ini yang kemarin salah, kita sudah sampai HMP, harusnya ini enggak boleh gitu dong. Kan gitu harusnya sama. Yeah. Itu namanya konsisten. Apa yang dilakukan kemarin dan sampai sekarang berlanjut gitu loh. Ini kok enggak, ada apa? Wajar dah ketika publik bertanya-tanya, ada apa dengan cinta? Jangan salahkan rakyat kalau tidak lagi percaya kepada DPR. Apa mungkin setelah melihat video ini terus ada perbaikan di konstitusi kita atau di DPR juga, hari ini kami bicara Pemkab Jember, mungkin ada perbaikan kita termasuk agak sedikit menggunakan naluri kita sebagai umat Islam, positive thinking dulu, apakah nanti kebelakangnya kita berdoa saya ya. Saya berharaplah. Sekiranya nanti ada perbaikan nggak, Gus, melihat tontonan atau edukasi video yang Umi bagikan di channel YouTube Umi, melalui sampai ya.
kami bicara sejelas ini, segamblang ini, saya berharap tentu ada perubahan. Amin, ya kan? Amin ya Allah. Kan ada perubahan, terus ada perbaikan, gitu kan? Iya, iya. Terus tidak terjadi pembiaran pada saat ada kesalahan. Harapannya kan itu, sehingga dengan itu pelayanan publik ini bisa menjadi maksimal. Normal ya kembali kan? Ya. Dan harapan kami, masalah-masalah yang seabrek terjadi di tengah masyarakat ini terurai. Nanti terurai. Lalu terus kalau caranya saja sudah salah, ya kan? Terus bagaimana akan bisa menyelesaikan masalah? Bener, itu maksud saya. Benar-benar. Ya kan? Ini yang harus kenapa saya hari ini harus ngomong sejelas ini, ya, segamblang ini. Nah, dan sekali lagi saya selalu di dalam statement saya ngomong saya siap dikonfrontir. Mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Iya. Ayo kita ketemu di mana? Di mana saja boleh. Baik. Kami siap, iya kan? Baik.